ada-ada aja nih hotel. Unik banget sih. Nanti kalau di review aku kasih bintang 5. Lo yakin mau terus-terusan menghindar dari ibu lo? Gue bingung banget, Sel. Lo tahu kan gue sayang banget sama Tommy. Tapi di satu sisi gue bingung gimana cara ngadepin nyokap gue. Gini lo, kalau lo terus-terusan menghindar dari nyokap lo akan terus datang ke kafe Jamais. Pasti nyokap lo akan bikin keributan terus. Dan lagian juga, buat orang sedewasa kita udah gak bisa menghindar dari masalah, Yun. Sorry ya, Sel. Gue bikin keributan di kafe kemarin. Sebenarnya itu sih gak masalah, Besti. Gue cuma kepikiran di lo-nya aja. Lo pasti capek kalau kayak gini terus. Lo harus maju ke nyokap lo. Lo ajak ngobrol nyokap lo supaya masalahnya selesai. Lo gak ngehindar kayak gini terus. Kalau untuk itu, nanti coba gue pikirin lagi. Tapi buat sementara boleh ya gue stay di sini? Boleh lah. Yang bilang nggak boleh siapa? Boleh, gue seneng banget lo nginep di sini. Gue jadi punya teman cerita. Tiap hari ketemu sama lo. Seneng kok gue, bestie. Yang penting lo bisa tenang. Thank you ya, Sel. Ya udah. Lo tenangin diri lo dulu. Lo mau makan, lo mau pakai baju gue, mau pakai barang-barang gue, bebas, oke? Okay? Thank you. Kalau lo butuh apa-apa, telepon gue. Bu, kemarin kata satpam ada perempuan marah-marah datang ke sini. Itu siapa, Bu? Oh, itu Bu Niken. Ngapain dia datang sini? Dia marah-marah. Dia tuh nuduh ibu kalau ibu adalah dalang di balik kematiannya Devi. Bisa-bisanya perempuan itu nuduh ibu seperti itu. Mending kita laporin aja ke polisi, Bu. Itu sudah memfitnah ibu namanya. Gak perlu, Dante. Kamu tenang aja ya. Ibu bisa kok mengatasi masalah ini sendiri. Ya, Bu. Yaudah, ibu mau ke kantor dulu ya. Ya. Hati-hati, Bu. Oke. Okay. Hai, sayang. Hai, sayang. Sayang, kita bolos yuk. Bolos? Iya. Kita bolos aja, karena kan Ariana itu lagi pergi. Terus mumpung Ariana masih di Bali, gimana kalau kita jalan bareng, makan, atau nonton gitu, yuk? Enggak deh, sayang. Ayo dong, sayang. Udah deh, enggak apa-apa, bolos aja. Sebagai gantinya karena kamu tuh sering banget meeting berduaan sama Justin. Ini sayangnya aku karena cemburu jadi posesif, iya. Ya gak bisa dong, sayang. Aku gak mau ngecewain Bu Arin. Gimana kalau kita jalan-jalannya sehabis pulang kerja? Ah, kamu udah deh, malas. Dok. Iya, Bu. Saya udah boleh pulang kan, Dok? Ibu istirahat sehari lagi ya, Bu, ya? Aduh, aku takut Saka keburu pulang. Karena bahkan aku aja gak tahu kapan Saka pulang. Dok, saya pulang aja, Dok, ya. Saya mendingan dirawat di rumah aja, gak apa-apa kok, Dok. Saya bisa. Ibu, besok aja ya pulangnya. Soalnya kondisi ibu kan masih belum stabil. Ibu tetap harus dipantau. Ibu, ya? Enggak bisa, saya mau dirawat di rumah aja, Dok. Kan enggak apa-apa kan, rumah sakitnya juga dekat, saya bisa kontrol obat jalan di sini kan. Ya sudah, kalau memang ibu maunya seperti itu, tapi ibu harus benar-benar bedres di rumah ya. Iya, Dok. Saya bikinnya surat kepulangan ibu ya. Iya, Dok. Oke, makasih ya, Bu. Vin, ayo cepetan Vin, kita berangkat. Itu kantor polisinya udah buka itu sekarang. Ayo cepetan, Ma. Ma, Mama yakin punya bukti kuat untuk melaporkan Bu Wiryo.
Udah deh, mendingan kita sampai sana aja dulu soal bukti. Biar polisi yang nyari, kenapa kita yang ribet. Ayo deh. Nah udah lama ya, kita batalin aja ya. Iya, daripada nanti mama laporin, ternyata gak terbukti gimana. Mama yang malu. Udah deh. Mendingan mama berangkat sendiri aja. Di sini satu pun gak ada yang dukung mama. Dah. Mas, temenin mama aja deh. Udah. Daripada nanti mama ngomel ya. Ma, ma tunggu ma, ma. Maaf ya pak, meetingnya tadi sama Sisi lagi. It's okay, nggak apa-apa kok. Ya walaupun Ariana nggak ada di sini, kita harus tetap bisa jalanin kerjasama antara aku sama Ariana itu. Iya pak. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak sih kapan Ariana pulang? Kalau kapannya sih Sisi belum tahu pak. Mungkin beberapa hari lagi. Saya belum tanyain lagi sih. Emangnya kenapa? Bapak mau nyusul atau mau jemput? Nah, iya. Mudah-mudahan nanti aku bisa jemput dia di bandara. Yaudah, makasih ya tadi informasinya pas rapat. Iya, sama-sama, Pak. Yaudah, aku balik duluan ya. Iya. Aduh, Pak Justin itu emang diceritain buat Bu Ariana deh kayaknya. Sweet banget sih, gemes. Kenapa sih ngeliatinnya gitu banget sih wanita ular? Suka ya? Naksir ya? Atau lo lagi ngebayangin kayaknya tuh gantengan Justin daripada Coki? Nyesel pacaran sama Coki? Lo apa-apaan sih? Lo ngebandingin pacar gue sama Justin? Dimana-mana ya, pacar gue tuh lebih bagus daripada Justin. Kayaknya mata lo udah mulai minus deh. Sama kayak kelakuan. Kasian gue. Kayaknya lo deh yang buta. Kamu lepasin. Kamu yakin udah gak butuh aku lagi? Ya udah, aku anterin pulang ya. Tapi jangan kamu pikir aku bakal maafin kamu. Aku cuma pengen anterin kamu pulang aja kok. Permisi. Iya, Bu. Iya, saya mau kabarin saya kayaknya akan check out lebih cepat hari ini. Baik, Bu. Sama saya ada titipan sih. Tolong kasih jaket ini buat Bapak Saka ya. Wah, Bu Ariana beruntung banget ya dapat pengagum rahasia yang super perhatian. Maksudnya gimana ya? Emang selama ini Bu Ariana enggak sadar ya? Bahwa ada yang sering request ke kita buat siapin makanan dan spa buat ibu. Itu saya pikir itu katanya dari pihak hotel memang disediakan, bukannya gitu ya? Bukan Bu, itu ada yang special request ke kita. Siapa? Dari siapa? Pak Saka. Saya gak jadi check out hari ini ya. Ini juga jaketnya nanti saya balikin sendiri aja. Makasih ya. Baik, Bu. Silakan masuk, Bu. Di dalam sedang ada pameran properti. Silakan dilihat-lihat. Iya, nanti aja. Orang yang namanya Pak Saka kerja di sini ya, betul ya? Iya, kebetulan ada Pak Saka. Tapi lagi meeting. Sebentar lagi tadi. Oh, oke. Makasih infonya.
Mas. Saya Saka, perwakilan dari Widya. Maaf, Pak. Sebelumnya, ada apa ya Bapak ingin bertemu? Jadi gini, Pak. Saya Saka, saya ini adalah wakil dari Ibu Wiryo dan Wiryo Group. Dan mungkin Bapak juga tahu kenapa saya minta Bapak ke sini, karena ada perihal untuk pemutusan kontrak kerjasama dengan perusahaan Bapak. Saya tidak mengerti. Jadi tolong jelaskan apa alasannya. Jadi gini, Pak. Mungkin juga Bapak tahu perusahaan Bapak bekerjasama dengan Wiryo Group. Tapi ekspektasi yang diberikan oleh perusahaan Bapak tidak sesuai dengan ekspektasi awal yang Bu Wiryo dan juga Wiryo Group ketahui. Dan Wiryo Group itu kan bukan perusahaan abal-abal ya, Pak. Kita juga nggak bisa mentolerir kalau memang ada kesalahan dari partner perusahaan atau dari kontrak kerjasama, ekspektasi. Jadi menurut saya, Bapak harus mengerti kalau kontrak kerjasama perusahaan Bapak dan Wiryo Group itu harus berakhir pure bisnis. Nggak ada personal. Sepertinya yang Bapak dengar tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Dan ini semata bukan salah kami, Pak. Jika proyek itu tidak segera terlaksana. Maksudnya gimana? Sebaiknya Bapak ikut saya. Oke. Pelan-pelan. Apa sekarang kamu udah mulai tenangan untuk bisa ngobrol sama aku baik-baik? Kalau kamu masih mau marah-marah dan ngelaporin aku ke polisi, lebih baik aku pergi. Oke. Tapi kamu harus jelasin semuanya sama aku dari awal. Oke. Aku bakalan ceritain semuanya. Kenapa aku bisa ninggalin kamu? Asal kamu tahu ya, Dit. Aku pergi ninggalin kamu itu karena aku mau melindungi kamu, Dit. Maksud kamu melindungi aku apa? Ya. Pada waktu itu aku tuh dikejar-kejar sama penagih hutang. Aku gak mau sampai kamu tuh terluka, Dit. Makanya aku menutup semua kontak orang yang aku sayang. Demi melindungi kamu, Dita. Terus kenapa sekarang tiba-tiba kamu muncul? Ya. Bahkan kamu datang nemuin aku. Iya. Sekarang urusan aku sama penagih hutang udah selesai. Walaupun uang hasil nipu Saka itu sekarang udah habis, Dita. Uangnya udah habis. Oke. Nante, makasih banyak ya kamu udah mau jemput aku di bandara, terus nganterin aku pulang juga. It's okay. Itu kan saya yang mau. Lagian saya juga udah janji sama kamu kalau saya mau jemput kamu di bandara. Ya, anggap aja ini sebagai tanda permintaan maaf saya karena saya nggak jadi nyusul kamu ke Bali. Yaudah, kalau gitu aku pulang dulu ya. Nggak mau, saya antar aja ke dalam sekalian. Nggak usah, santai aja. I'm okay kok. Ya, bukannya gitu, Din. Saya tuh takut aja kalau suami kamu tuh berlaku kasar lagi sama kamu. Aku tahu kok apa yang harus aku lakukan, jadi kamu jangan khawatir. Oke, kalau gitu. Bye. Bye. Kalau ada apa-apa jangan lupa hubungi saya ya.
Akhirnya kamu pulang juga. Apa dari tadi yang nungguin kepulangan kamu? Kenapa kamu gak pergi aja ke kantor? Terus malah nunggu aku pulang? Sesuai janji aja. Aku nungguin kamu pulang karena mau nagih janji kamu. Aku gak akan lupa kok sama janji aku. Tapi kamu harus ingat juga sama perkataan kamu. Tenang aja. Lagian aku sama dia juga beda level loh. Aku jauh di atas dia. Kita semuanya kamu habisin. Iya. Sekarang itu uangnya udah habis, Dit. Ya, adalah sisa sedikit doang. Gila kamu. Gimana ceritanya kamu bisa ngacirin ini semua sama aku? Ya, aku minta maaf, Dit. Tapi sekarang kamu percayakan sama aku. Dan kamu mau kan terima aku lagi? Bener-bener sayang sama kamu, Dit. Bahkan aku sayang sama anak yang sebelumnya dari perut kamu, Dit. Aku bener-bener menyesal, Dit, karena aku gak jujur sama kamu. Aku minta maaf sama kamu ya, Dit. Dita, kasih aku kesempatan sekali lagi untuk bisa sama kamu, Dit. Kamu janji sama aku. Jangan pernah kamu hianatin aku lagi. Ya. Aku janji sama kamu. Aku janji sama kamu, aku gak akan tinggalin kamu, dan aku akan selalu ada untuk kamu, Dita. Jadi begini Pak Saka, kami memang melewati masa tegang yang diberikan Wirjo Group, tapi semata-mata bukan karena kesalahan kami, Pak. Karena kami harus mengurusi soal lokasi home industry yang akan digusur, Pak. Kami butuh waktu, Pak. Karena kami tidak ingin merugikan masyarakat kecil, tapi kalau Wirjo Group sudah menemukan partner baru untuk bisnis ini, silahkan, Pak. Kami akan mundur. Jadi itu masalahnya ya, Pak. Baik. Saya ngerti sekarang kenapa alasannya sampai proyek ini tertunda. Dan saya harap proyek ini nggak jatuh ke perusahaan lain. Karena saya nggak tahu, perusahaan lain itu semanusiawi perusahaan Bapak atau enggak.
Jadi kalau memang boleh, saya minta maaf. Dan apakah kita masih bisa ngelanjutin kerjasama ini antara Wirio Group dan juga perusahaan Bapak? Gimana, Pak? Baiklah, kalau begitu kami siap untuk melanjutkan kerjasama dengan Bapak. Maaf ya, aku duduk di sini nggak izin dulu sama kamu. Nggak apa-apa kok. Kamu bebas duduk di mana aja. Tadi ada yang bilang sama aku dicariin sama seseorang. Itu kamu kan?